Halo semua, aku Michelle dan aku akan berbagi tips and tricks seputar kecantikan dalam channel Squad How To. Squad How To adalah channel yang berbagi macam-macam tips and tutorial seputar kecantikan dan juga healthy lifestyle. Dan hari ini aku akan memakai salah satu rempah Indonesia untuk membuat masker mencerahkan kulit, yaitu masker temulawak. Nah, temulawak ini biasanya sering kita temukan dalam jamu-jamuan. Tapi kalau untuk kulit, gunanya adalah untuk mencerahkan warna kulit kita. Yuk langsung aja kita buat. Nah, untuk masker temulawak kita butuh 4 bahan. Di sini ada tepung terigu, kita ada bubuk temulawak, sama ada susu cair dan ada madu. Madu dan susu cair di sini gunanya untuk melembapkan kulit. Yuk kita langsung campur aja. Kita masukin yang bentuknya bubuk terlebih dahulu. Sekarang masukin susu cair. Dan yang terakhir madunya. Kayak gini, terus kita aduk. Kalau misalnya kekentalan, bisa ditambahin lagi susu cairnya. Kita bikinnya jangan terlalu kental, jangan terlalu cair juga. Kira-kira kayak gini deh. Aku mau jepit rambut dulu. Terus sekarang mau aplikasiin maskernya. Udah kayak gini, kita tinggal tunggu sampai dia kering, kira-kira 20 menitan. Habis itu kita bilas pakai air biasa. Nah, kalau udah 20 menit, udah ngerasa kering-kering gitu, kita tinggal basuh dia pakai air, habis itu keringin pakai handuk. Nah, itu dia tadi masker temulawak untuk mencerahkan warna kulit kita. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe ke channelnya Squad How To. Dan komen di bawah kalau misalnya kamu cobain masker ini dan it works for you. Selamat mencoba, dadah!